Tribuner, soaneka makanan kering menjadi salah satu kuliner yang paling banyak diburu saat Ramadan. Tak heran sejumlah produsen atau industri rumahan kini tengah kebanjiran orderan. Seperti sejumlah industri rumahan di Dusun Karangbolo, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Di momen Ramadan ini, para penjual di sana bisa mendapatkan pesanan hingga ribuan bungkus per hari, Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Reza Gustaf dari Tribun Jateng. Silakan rekan Reza. Baik, rekan Ariska yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang sendiri, ada satu dusun di mana warganya sebagian besar itu memproduksi keripik ya, aneka keripik dan tumpi atau rempeyek. Jadi jajanan-jajanan kering yang sering dipakai sebagai kudapan ya, atau camilan. Nah, yang menariknya, jadi ada 280-an kakak yang semuanya itu merupakan perajin keripik tersebut. Sehingga mereka sendiri kompak, mereka juga tidak saling bersaing ya. Mereka saling mengisi, jika ada kekurangan, mereka bisa saling menambahkan untuk stoknya dan lain-lain. Kemudian ada juga warga yang bertugas sebagai produsen, ada juga yang sebagai pemasar, ada juga yang sebagai kurir. Jadi mereka semua dalam satu dusun itu kompak. Jadi dari penelusuran kami, semuanya merupakan industri rumahan, kemudian mereka memproduksi setiap hari, dan pasarannya sendiri sudah sampai ke luar provinsi, hingga luar pulau Jawa ya, sudah sampai Kalimantan. Untuk luar provinsi sendiri sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, untuk keripik ini sendiri biasanya itu pesanannya melonjak hingga 200% atau sangat tinggi saat menjelang Lebaran. Jadi salah satu pemilik dari perajin, salah satu pemilik dari merek keripik tersebut mengatakan bahwa keripik miliknya, dagangannya itu bisa dipesan sampai 10.000 bungkus. Jadi setiap membuat langsung habis seperti itu. Dan buat teman-teman sendiri yang ada di Ungaran atau di sekitarnya, di Kota Semarang atau di Jawa Tengah, mungkin bisa mampir ke dusun ini ya, namanya Dusun Karangbolo, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, di Kabupaten Semarang. Harga perbungkusnya sendiri sekitar Rp10.000, jadi ini termasuk UMKM yang sudah maju dan sangat direkomendasikan untuk di Ariska yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang. Terima kasih teman-teman sudah. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Reza Gustaf dari Tribun Jateng. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.